Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Husna Nisa binti Muhammad Arif dan saya ingin membuat resensi buku yang berjudul Insaf Kerana Katak, karya Muhammad Nasruddin Dasuki yang diterbitkan oleh PTS Islamika Sedian Berhad pada tahun 2007 pada terbitan pertamanya. Buku ini mempunyai 104 halaman muka surat dan mempunyai 31 koleksi kisah teladan. Insaf Kerana Katak adalah kisah yang kelima pada muka surat 16. Kisah ini menceritakan tentang seorang lelaki yang keluar dari rumahnya dan tinggal di hutan untuk tujuan mengabdikan diri kepada Tuhan. Lelaki itu mengasingkan dirinya selama setahun. Cukup setahun, dia pun berasa jemu kerana keadaannya yang tidak berubah. Dengan izin Allah SWT, seekor katak dapat bersuara. Katak itu memberitahu lelaki tersebut bahawa dia telah berada di hutan tersebut lebih daripada 60 tahun. Tetapi, tidak pernah merungut dan masih sering memuji dan berzikir kepada Allah. Manakala lelaki tersebut baru sahaja setahun tetapi lelah dan jemu dengan amalannya. Katak itu pun berkata, adakah kamu mengira setahun itu sudah cukup bagi kamu mengatakan kamu sudah beriman kepada Allah? Katak itu pun berkata lagi, bertaubatlah kamu. Akhirnya, dia menyesal dan berasa malu kepada katak dengan amalannya yang baru cukup setahun membandingkan dengan si katak yang lebih daripada 60 tahun melakukan perintah Allah. Lelaki itu pun menangis tersedu-sedu memohon ampun atas perbuatannya. Begitulah kisah Insaf Kerana Katak yang kita dapat mengambil pengajaran dan iktibar daripadanya. Dengan ini, saya mengundurkan diri. Sekian, terima kasih.